dulu es rainbow susu sama Arabian Delight. Iya, ini Arabian Delight, ini es krim dari Wall, ini dari Wall Arabian Delight. Dan juga es krim Paddle Pop Rainbow Susu. Iya. Langsung aja silakan coba. Gimana rasanya, Kak? Oh, keren, agak naik dikit. Keren. Keren, guys. Keren, guys. Iya, mantap banget. Iya. Ini Aska barusan sakit sariawan sudah minta es krim. Iya, katanya sudah sembuh. Barusan kena radang tenggorokan, ini sudah sembuh. Nah, setelah sembuh, ini Aska sudah nyidam ingin makan es krim. Wow. Ya, kamu rasakan gimana rasanya? Kamu enak. Kacangnya sama vanilanya lembut. Kacangnya sama vanilanya lembut. Warnanya bagus ya, teksturnya ya lembut banget itu. Ada warna kuning kecoklatan seperti telur asin itu. Kuning kecoklatan itu, kuning-kuning tua, ada lagi warna krem putih. Dan juga ada coklatnya, mantap. Nilai 80, guys. Iya, sama sekali dikasih nilai 80 karena rasanya enak. Ini Aska habis dari sekolah. Duduknya yang bagus, Kak. Duduknya. Iya, yang bagus. Sekarang ganti ini dah itu. Dah ganti. Yang es krim kedua, es krim Paddle Pop Rainbow rasa susu. Mengandung susu. Iya, es krim Paddle Pop Rainbow mengandung susu. Warnanya warna-warni. Coba kamu lihat, Kak. Rainbow beneran nih. Rainbow beneran katanya Aska ini. Ada angin beliuk. Rainbow tulen ya. Seperti ini, guys, warnanya warna-warni. Iya, warna-warni, ada biru, merah muda, dan kuning. Gimana? Teksturnya mantap, lembut. Mantap banget. Menurut saya sih. Ya. Apa? Ini. Gimana? Enaknya yang atas. Enaknya yang atas. Rasa vanila. Vanila. Ini kamu buka puasa. Ini rasa vanila. Rasa vanila semua ya. Ini kamu buka puasa siang ya. Ini ya. Hari ini kamu puasa siang ya. Iya, puasa jam 11 ini. Ya, semangat. Mantap. Gimana? Berhasil. Sip, sip juga ya. Like, comment, share, dan subscribe.